Tadi gue udah bilang green tea aja, lu batu. Ini ada rasa jamunya nih sama obat, campur obat sama jamu. Gak jelas lu, pikirnya pits tuh, ada pitsnya tuh, kayak ada gambar-gambar pits. Ini ternyata bukan pits tuh, cuma tahu lah. Cuma YouTube channel ya, balik lagi bersama gue Martin. Dan di video kali ini sedikit berbeda, ya selalu berbeda lah ya, biar kalian gak bosan-bosan gitu loh nonton channel gue. Ya gue akan melanjutkan part gue yang dimana bulan Agustus kemarin, gak masalah, atau bulan, masih bulan Oktober kemarin ya. Ya pokoknya ada, gue ada vlog ke Jepang dan itu belum kelar, dan gue akan kelarin juga. Pokoknya kalian like dulu di video ini dan subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya juga kalau bisa, dan like ataupun share, terserah kalian. Dan selamat menonton, enjoy this video. Ohayou gozaimasu, selamat pagi. Nah yang lain udah pada turun di bawah, dan sekarang kita mau ke mana? Kita mau upacara bendera. Upacara bendera di Jepang. Daerah mana? Tahu ya? Daerah bandara. Nah daerah bandara, pokoknya ikutin aja terus vlog gua, pasti bakalan seru di situ. Kita bakal upacara 17 Agustusan sekarang di Jepang, ya kan? Ya. Yeah. Dah, yang lain pada turun dan kita sekarang mau turun. Oke, sampai jumpa di sana. Guys, sekarang kita udah turun dari kereta. Kita nyampe di mana sekarang? Di mana? Enggak tahu kan? Di jalanan. Di mana? Di Jepang. Ye, orang di Jepang ya. Dan lebih tepatnya di Osaka. Ya. Kita kayak merdeka banget gitu loh. Merdeka. 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 Orang Indonesia nih, kita mau upacara merdeka. Merdeka. Bang. Berita di Kyoto. Penghormatan kepada pembina upacara. Hiduplah Indonesia Raya.
Sekarang upacara sudah selesai, guys. Sudah selesai upacara di pasangan mereka. Happy birthday. Yo, antri apa yo? Antri sepatu. Kita lagi ngantri terumpung, untung banget kita dapetnya ke 39 lah, aku yang ke 38 katanya. Ya, semuanya ini dapat, gak semuanya dapat. Jadi kita makan tumpeng. Guys, fotoin orangnya dong, jangan makan. Oh iya. Dia ya, tenda dulu yang di sini Bang. Oke. Okay. Thank you. Makasih. Dapat juga ya. Ya. Yeah. Aku nih nasi tumpeng. Antreannya masih panjang banget sampai sono. Nasi tumpengnya tinggal segitu dong. Karena di Jepang mahal-mahal ya, yuk makanannya. Takutnya ke situ ntar dimintain. Oh, dihabisin dulu sini. Oke, okay, siap. Iya, makasih ya. Lapisan kita ngirit, guys. Kemudian ada pula bawang medis, suatu perwakilan dari perawat, dan juga ada Arsyadi Cahyadi, suatu perwakilan. Gimana yuk gayanya, Jo? Gimana tadi? Gayanya gimana gaya? Gayanya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Guys, sekarang kita udah mau jalan lagi. Kita sudah selesai tadi acara upacaranya dan sekarang kita mau ke mana? Kita mau ngikutin aja lah. Okay. Gila, di sini panas banget, men. Gila, benar-benar deh summer itu di Jepang benar-benar panas. Panas, panas. Waduh, ada apa ini? Antri-antri apa ini? Sembako. Sembako kah? Waduh. Mau gak kak? 300 lengkap mie segede gambar. Gila, pada beli lemper ya ternyata ya. Lemper semua yang dibeli. Wadidaw. Se-RT buat se-RT. Berapa orang ini? Se-RT lah. Gimana rasanya, guys? Oh, enak orang banget. Banget sih. Jangan udah, Kak. Jangan diaduk-aduk terus. Jauh. Enakan ini. Oh, dikirain jauh karena di Indonesia. Jauh jaraknya. Rasanya tuh asam, asin, gurih. Jadi, kebayang kan ya? Iya, iya. Dan itu rasanya coklat dan itu ya. Pokoknya harus nyoba datang deh. Daripada rasanya di PHP-in ya. Pokoknya enak dah. Kita baru sampai di stasiun Cinema Mia. Di sini itu enggak segampang di Tokyo ternyata ya. Keretanya itu benar-benar kayak satu jalur bisa dipakai untuk beberapa perusahaan kereta. Jadi kita benar-benar mesti jeli di sini. Nggak ada sembarangan, kalau sembarangan bisa salah naik. Kalau naik tuh kayak kalau di Tokyo memang udah pasti turun per station yang gitu. Kalau di sini ada yang turun per station, ada yang lewat langsung gitu. Jadi kalian mesti benar-benar jeli banget buat pilih kereta di platform berapa, terus arah mana. Dan sekarang kita jalan-jalan ketemu mall, dan ini mallnya Jepang baru pertama kali ke Jepang yang ke mall juga. Kayak Aeon. Wow.
Jadi sebenarnya jalan kita tuh ngelewatin ini. Gak apa-apa lah ya, biar adem juga. Kita mau ke gereja. Arahnya abis ini. Tapi belum tahu gerejanya di mana nih. Kita lagi mau kesana. Kita lihat, oke. Kita udah nyampe di gerejanya ini. Besok kita mau gereja di sini. Oke. Dan kita nunggu tadi lumayan lama, mungkin ada ibadah di dalam. Kita sekarang mau ke Pusaka Kesen. Jadi raja mana? Oke, di sana. Yuk, langsung aja kita ke Pusaka Kesen. Dan dari sini udah kelihatan Osaka Castle-nya. Oke. Kita udah di dalam area Osaka Castle. Dan ya, kayaknya kita mesti jalan lagi ke ujung sana, muter lagi ke sana, baru di situ ada castle-nya di situ. Apaan bro rasa itu bro? Nih kasih unjuk dulu nih. Eh minumannya nih. Nah, rasanya apa ya? Lu minum. Tadi gua udah bilang green tea aja. Lu batu. Ini ada rasa jamunya nih sama obat, campur obat sama jamu. Gak jelas nih. Dikiranya pits tuh ada pitsnya tuh. Kayak ada gambar-gambar pits. Ini ternyata bukan pits tuh. Cuma tahu lah. Karena berhubung awas. Udahlah ya. Yang penting dapat. Yang penting dingin. Enggak enak nih beneran. Guys, kita udah mau masuk ke dalam wilayah kuilnya. Lihat di depan sini. Nah. Kita bakal masuk dalam. Oke. Okay. Ini kita jalan masuk dalamnya. Sana lagi kanan. Gue bisa hitam sih kulit gue di sini asli, gila. Tapi keren tuh, lihat tuh. Ini bagus banget. Situ tuh lihat tuh, di frame. Jadi kita jalan sana, menuju ke sana. Full jalan kaki. Sebenarnya bisa sih tadi kayak naik mobil yang memang khusus ke dalam. Tapi itu bayar lagi karena kita backpacker, oke? Okay? Budget traveler kita. Jalan kaki selain sehat dan juga hitam. Enak? Enak gak? Mantap kan? Cobain aja kok. Pit. Enak kok. Ya memang begitu kalau pertama kali tes begitu tesnya kok. Beneran. Iya. Namanya enak ya kan? Teh kopi gitu. Mukanya aneh gitu. Ini rasanya gurih sih. Gurih dan lezat. Lepas dong kacamata, lepas dong kacamata, lepas. Ekspresif, lihat muka. Iya. Ini minuman hit song. Hit song. Mau cobain ya. Iya. Ini ditubuk. Ini buat minuman namanya makanan ya, rasanya gurih-gurih. Mukanya gitu. Enak kok. Enak kan? Ayo Rio. Cuma seteguk pertama doang nih, enggak ada selanjutnya. Enak. Oh dia suka ya. Enak. Enak sih sebenarnya, cuman mama. Semua sudah nyobain guys. Nah ini mama nih. Yuk coba. Cobain aja. Teh. Manis, itu teh. Enggak ada manis. Baunya enggak enak. Ya, coba dulu. Enak. Coba dulu. Kita pengen lihat ekspresi tante. Enak. Enak kok teh.
baunya aja udah begem. Ya kan jamu aja baunya juga enggak aneh jamu. Keren sih. Dan kastilnya di sana. Konnichiwa. Kita sekarang sudah sampai di Osaka Castle. Tadam, match lici. Nah, tadi baru beli match lici and this one kirim. Enggak tahu lah pokoknya apa ini mana apel sama yang sini. That's right. Kita coba yang ini dulu. Bang. Enak tapi sodanya kental banget. Nah, sama satu lagi kita cobain Amino. Nah, ya. Ini enak rasanya, benar-benar apelnya tuh berasa apel banget tapi enggak terlalu manis juga. Ini enak, tapi harganya terlalu mahal, harganya 130 sekecil ini sih mahal. Tapi ini lebih enak. Rasa cherry sama lemon digabung jadi satu. Cherry sama lemon jadi rasanya ini bukan soda ya, yang tadi juga bukan soda, ini bukan soda. Rasanya kayak cuman fusion gitu antara lemon dan cherry. Not bad sih menurut gua. Ya masih oke lah, harga berapa nih tadi? Ya kurang lebih harusnya 100-an sih kalau disini. Minuman tombol-tombol gini nggak lebih dari 200 yen. Gue dari 3 minuman tadi, gue lebih recommended yang Apple! Yeay! Apple. Ah, sekarang kita udah kelar, udah sore. Kayaknya kita mau pulang. Bye, Osaka Castle. Di sana ya. Ya. Bye bye. Tadi ada syuting juga buat DP. Jadi ya, nanti bisa dilihat aja. Oke, gimana hasilnya? Sekarang kita lagi jalan keluar. Lihat deh, pemandangannya keren banget. Sumpah. Gila, keren banget. Bye bye Osaka Castle. Bye. Dan uniknya di bawah situ udah nggak ada air. Tuh, harusnya kan kali ya. Harusnya kali tapi dia nggak ada air. Udah, jadinya rumput liar aja begitu. Gimana? Gimana tadi ngomongnya apaan? Jangan lupa subscribe. Nah, satu lagi. Ini coba lihat kamera. Gimana ngomongnya? Hai guys, jangan lupa subscribe. Subscribe. Channelnya Martin. Subscribe. Oke guys. Jangan lupa di-subscribe. Dinyalakan tombol loncengnya. Dan di-like. Oke. Guys, jangan lupa subscribe. Subscribe. Guys, jangan lupa di subscribe ya. Satu lagi nih belum nih, satu lagi. Guys, subscribe loh. Nih. Capek. Subscribe. Cuk-c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 uk-
Satu lagi ayo buruan ngomong. Subscribe. And I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy. Thinking that one day they'd see.